Detik-detik serangan bom bunuh diri yang terjadi di Mesir terekam kamera video amatir. Sebuah mobil mendadak meledak di persimpangan jalan di negeri Piramida. Video ini dirilis kelompok Ansar al-Maqdis, militan yang beroperasi di wilayah Sinai, Mesir. Serangan bom bunuh diri tersebut terjadi pada 5 September 2013. Pelaku bom bunuh diri adalah mantan tentara Mesir yang teridentifikasi bernama Walid Bard. Dia menyatakan bangga melakukan serangan yang ditujukan untuk melenyapkan Menteri Dalam Negeri Mesir. Tapi kenyataannya, Menteri Dalam Negeri Mesir lolos dari maut. Serangan ini menewaskan pelaku dan seorang korban. Sementara puluhan lainnya terluka.